cara membuat sanger terbaru. Ya, jadi ini kita sudah siapkan susunya juga, dan kemudian kita siapkan dulu bubuk kopinya, bubuk green size yang fine, bubuk halus, sebanyak 10 gram. Nah, ini versi shop ya, 10 gram aja. Oke, belum sedikit lagi ya, kita paskan 10 gram intinya ya teman-teman. Jadi ini kita buat sanger versi shop ya. Dan kemudian kalau sudah oke, sudah pas 10 gram, kemudian kita tamping terlebih dahulu ya. Kita tamping terlebih dahulu. Nah, ini kita kebetulan pakai mesin espresso manual ya, mesin espresso manual dengan merek Winkin ya, nggak terlalu mahal mesin ini. Nah, ini sudah, kemudian kita seduh espressonya di mesin ini dengan, nah ini susunya kita pakai 35 mili ya, dengan merek For You. Nah, kemudian seduhan espressonya ya, itu sesuai selera sih, tapi kalau ini kita seduhnya 70 mili aja. Ini saya buat sanger yang agak manis memang sedikit ya, jadi itu seduhannya pakai single shot ya. Oke, kalau ukuran gelasnya ini 100 mili ya teman-teman, 110 mili. Nah, kalau resep-resep yang lain banyak sih, cuman ini karena kita mau buat sanger versi shop aja ya. Biasanya kalau biasanya saya buat sanger itu 15 gram ya bubuknya, kalau ini kita buat 10 gram. Nah, ini selesai ya tampilannya. Nah, setelah itu kita aduk rata ya, kita aduk rata dulu sampai kira-kira rata lah. Nah, ini sudah siap untuk kita nikmati. Nah, kalau sudah aduk rata, teman-teman bisa langsung minum ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Inilah dia tutorial cara membuat sanger versi simple. Oke, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe.